Oke, jadi untuk di video yang kali ini ya, ini sudah ada pesanan ya, pesanan power tanpa trafo. Jadi untuk pesanan yang kali ini si pemesan ini sudah punya trafo ya dan minta dirakitkan untuk power tanpa menggunakan trafo. Jadi untuk di pesanan ini nanti bisa lebih murah ya. Jadi lebih hemat karena tidak ada trafonya, jadi lebih ringan juga untuk diongkir ya, karena beratnya juga berkurang karena mungkin hampir berat power itu ditentukan dari trafonya ya, karena mungkin hampir 70% dari berat power itu dari si trafonya. Jadi nanti bisa lebih hemat untuk di biaya ongkirnya juga dan juga untuk di biaya perakitan ya. Ini untuk di spek power kali ini spek untuk trafo 10 ampere ya, 10 ampere CT 45 volt. Jadi bagi Anda yang mau pesan tanpa trafo nanti tolong sertakan lengkap ya, mungkin trafo berapa ampere dan CT nya berapa, karena nanti untuk menentukan komponen di dalamnya. Dan untuk di power ini untuk komponennya seperti ini ya. Jadi untuk di bagian dalamnya ini spek power 10 ampere CT 45. Di sini sudah disediakan soft start dan juga ada speaker protector ya. Dan untuk di PSU-nya ini elko-nya pakai Elko AudioVox 10.000 mikro 63 volt. Jadi untuk di volt trafonya nanti menentukan volt dari elko-nya juga ya. Dan untuk di kitnya ini pakai kit SOCL ya, dan juga nanti untuk penyambungan jangan khawatir karena di sini sudah saya sertakan juga untuk labelnya ya, label tulisan voltase dari trafo. Jadi nanti tinggal ikuti saja label yang sudah saya sertakan ini ya, nanti sesuai Anda sambung sesuai dengan label yang sudah saya tulis di sini. Ini sudah lengkap ya, mulai dari input dari PLN ke PSU utama dan juga ekstra buat speaker protector dan juga kipas. Jadi seperti itu. Untuk kabel ini juga saya buat lumayan panjang ya, biar nanti biar lebih mudah untuk rakitnya. Untuk di bagian belakangnya seperti ini. Ini ada binding box dan juga RCA ya untuk inputnya. Ini belum pakai speak on dan canon karena itu nanti request ya, ada permintaan khusus nanti minta dipasang kanon speakon, itu bisa. Untuk tambahan biaya nanti bisa langsung di WA saja. Jadi seperti itu untuk spek power ini ya, power tanpa trafo. Ini peruntukan trafo 10 ampere CT 45 volt menggunakan kit SOCL 506 dan final Toshiba sebanyak 5 set per channelnya. Oke, ini mungkin saya mau uji cobakan ya. Oke, jadi ini sudah saya kasih trafo ya. Untuk pengetesan ini saya kasih trafo 5 ampere CT 45. Jadi ini untuk di power ini maksimal pakai yang CT 45 ya. Kalau nanti mau dikasih CT yang lebih tinggi wajib ganti elko-nya. Dan untuk penyambungannya tinggal sesuai dengan yang sudah tertera di label ya. Ini sudah saya kasih keterangan semua. Oke, ini saya coba pakai speaker 10 in kali 4, 2 speaker per channel ya. Oke.
perform Reza Jaya Electronic Efek Lumajang Remix Rampai EPDBL Pro Dapsa Speaker Check. Cari musik dangdut